Panitia bukan? Mereka jual. Apa pak? Panitia. Kami tim dari Pekanbaru pak. Bareng Abdul Somad. Iya. Bilang sama panitianya, pikir saya kalau kamu bisa komunikasi. Ya, kali ini teman-teman semuanya kita perjalanan menuju ke takbir. Ya, teman-teman semuanya, kali ini kita perjalanan menuju takbir akbar Ustaz Abdul Somad tanggal 2 Januari 2020. Yap. Jadi kita di Taplau. Taplau ya. Iya. Tapi Lawi. Ya kan? Iya gitu lah. Jadi dari poster yang kita dapat, kajian hari ini bertepatan pada jam 4 di sore. Poster jam 3 ya. Di poster jam 3. Dan kita percaya itu pasti jam 4. Iya, karena jam 3 itu ngumpulin orang dulu pasti ya. Jadi kita sekarang coba perjalanan menuju Tabi Akbar, teman-teman bisa lihat di sana. Udah mulai rame. Nah, di depan sana itu ada sebuah stand. Bukan stand, apa namanya? Panggung ya, panggung. Stand dikira mau jualan. Jualan. Ya, itu panggung dan ini sepanjang jalan ini akan jadi tempat jemaah untuk mendengarkan tausiah Ustaz Abdul Somad. Nah, ini di sekitar sini ini jualan, teman-teman. Jadi kalau orang Padang nih kayaknya ya, bro, kebanyakannya tuh emang mayoritas suka jualan ya. Oh iya, entrepreneur banget. Kalau emang orang Minang itu tuh jiwanya menjual, bukan membeli. Iya. Emang kebanyakan orang Minang tuh sukanya ngejual. Iya. Panitia bukan? Mereka jual. Apa pak? Panitia. Kami tim dari Pekanbaru pak. Bareng Abdul Somad. Iya. Bilang sama panitianya, pikir saya kalau kamu bisa komunikasi. Oke. Dan ini adalah palang di tepi sungai, tepi laut, teman-teman. Ada tulisan Padang dan ini support BNI. Jadi Padang ini panasnya itu udah hampir sama dengan Pekanbaru, teman-teman. Udah nggak ada bedanya. Cuma bedanya di sini itu udah kayak ada angin-anginnya, dan di Pekanbaru itu kayak nggak ada anginnya. Apa? Ana tahu tuh masalah tuh. Ana tahu masalah tuh. Ada sana. Jadi guys, tadi itu bapak-bapak kan ngomel-ngomel katanya. Bilang ke panitia kalau panitia itu zolim. Iya, panitia itu zolim. Jangan ada memisahkan antara bangku VIP sama bangku yang lain, karena ini kajian. Kalau kayak gitu man enggak akan datang katanya. Padahal kan iya. Itu ya, kita kan enggak bagus sebenarnya. Kita kan ngomel-ngomelnya sama kita. Kita kan enggak tahu apa-apa, Pak. Kita cuma ngerekam, brother. Makanya. Nah. Jadi sekarang ini udah azan asar. Nah. Tuh. Kita sholat asar dulu. Sampai akhirnya nanti ada pembukaan dulu dari MC. Yep. Ada pertunjukan, beberapa pertunjukan sampai baru ceramah, mungkin sekitar 5:30 lah menurut Ana ya. Yeah. Karena oh masya Allah, jemaah udah rame, bro. Iya. Wih, lihat ombak tuh. Yes. Jadi ini tepi pantai, teman-teman. Tadi itu kemarin malam itu di Pantai Cerocok. Tempatnya juga di tepi pantai, dan hari ini juga di tepi pantai Parui. Apa namanya? Pantai Parui. Atau nah. Parus kalau di Parus. Indonesia kan Parus. Ya, Parus ya. Nah. Parus. Insyaallah. Nah, lagi azan dan kita skip dulu. Nanti kita lanjut lagi cerita tentang bagaimana perjalanan sampai baru Ustaz Somad hari ini tanggal 2 Januari 2020. Kita bakal cerita dari tanggal 1. Iya, tanggal 1. Karena kita di tanggal 1 enggak ada nge-vlog. Baru sekarang kejebak macet, bro. Iya. Kita baru sekarang buka kamera ini karena ini kamera ketinggalan di hotel ketika kita pergi ke ceramah. Iya, tadi pagi benar-benar sekali. Dan ketika kemarin macet di tanggal 1 kita menuju sini, kita enggak ada kepikiran buat bikin video karena kita kejebak macetnya itu 10 jam ya. Oke, kita dengar ceramah azan dulu, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu. Oke, teman-teman, kita pengen masuk ke ruangan sound.
di sana ruangan sound dan kita akan coba ngambil suara di sana. Nah teman-teman, jadi ini adalah posisi di mana kita ngambil suara dari video Sabu Somat, dan ini adalah panggungnya, dan jemaah sedang menunggu bagaimana kedatangan Ustaz Abu Somad di area jalan. Iya, kembali kami mengucapkan kepada Bapak Ibu sebentar lagi Ustaz yang kita tunggu-tunggu, Ustaz Dr. Haji Abdul Somad LCMA akan bergabung bersama kita. Mari kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Kesatuan Republik Indonesia, betul? Maka hari ini kita berkumpul bersama, berdoa bersama, supaya selamat negeri kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjajahan Belanda, sudah pergi Belanda pulang. Lari Belanda pontang-panting, tinggal durian Belanda. Nah, kelangan di jus di amak-amak sih kau. Datang Pulau Japang, api. Yang tinggal dua, lubang Japang di Bukit Tinggi. Sama sandal Japang. Saking kencamehnya orang Japang tuh lari, tunggang langgang, lintang pukang, tinggal sandal. Itu maka orang Japang tuh gak bersandal di Japang. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah, ala yasin, habibillah, tawassalna, bismillah, wabilhadi, rasulillah, wa kulli mujahidin lillah. Bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ya, alhamdulillah, ini adalah gambaran gimana acaranya udah selesai teman-teman. Kalau bisa dilihat di sana, itu acara udah selesai. Ini adalah taburan dari beberapa jamaah yang udah mulai membubarkan diri. Butiran jamaah. Yes. Ya. Nah. Kita menikmati sunset. Ya benar sekali, sambil minum es kelapa muda. Alhamdulillah luar biasa jamaahnya. Banyak cuman ya. Cuman ibu-ibunya suka ngomel-ngomel. Iya. Oh iya tadi ada ibu-ibu yang. Ya anak suruh antar. Dehidrasi ya. Dehidrasi kayaknya. Jadi karena cuaca kita kebetulan panas di sini teman-teman. Jadi ada seorang anak bayi ya yang pingsan. Balita. Ya balita. Pingsan dan dia teriak ke tengah audiens penonton tadi dan dibawa ke ambulan terdekat. Nah itu ada ambulan juga. Ya. Sana. Langsung diantisipasi sama orang itu yang. Sini juga ada damkar yang tujuan itu pengen nyiram jemaah tadi awal kan sempat bilang gitu ya. Iya. Jemaah pengen disiram nggak pakai air dan jemaah bilang enggak. Oke, baik. Kita pengen makan-makan dulu. Nyobain es kelapa muda. Es kelapa asli. Muda ya. Yes. Emang yang lain enggak? Oke, brother. Dan kita pengen lihat sunset dulu yang udah mau tenggelam di sana. Teman-teman bisa lihat. Kita jalan. Kita lihat gimana. Sambil jalan. Yeah. Kita lihat gimana sunsetnya. Tenggelam di ujung laut sana. Indahnya pemandangan. Jadi ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Padang dan tempatnya pinggiran kota Padang. Bukan pinggiran sih, di tengah kota Padang. Iya. Namanya pantai Parui. 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 Atau Parus. Purus. Bapak bisa lihat gimana masyarakat memanfaatkan
momen momen sunset atau matahari tenggelam ini untuk sebagai objek wisata mereka. Coba ya. Ganggu ya. Ganggu kayak gak bersalah ya. Sekarang giliran saya, Bung. Saya pengen nge-vlog juga kayak Bang Maul. Jadi sekarang jadi sekarang kita lagi di tepi pantai, teman-teman. Kita gak mau basa-basa, kita cuma mau ngeliat sunset. Alhamdulillah masih diberi kesempatan buat ngeliat ini. Iya. Nanti tepi jazong ya. Enggak lah. Iya ada deh. Tadi kita ke apa tadi? Ke Pasaman pesisir selatan. Apa namanya? Tempatnya di Mandeh. Mandeh itu pasirnya agak-agak putih-putih gitu, teman-teman. Iya, benar sekali. Dan yang di sini rasis. Coba itu kayak Bowie. Rasis. Rasis parah. Ikan nih. Nih ombaknya, teman-teman. Kita membelakangi cahaya, guys, jadi kita gelap. Makin hilang lah kawan itu. Makin gelap karena dia sunset. Kita membelakangi cahaya. Dah. Yes. Oke, sekarang kita udah duduk di pinggiran laut dan kita nungguin sunset ini turun ke ujung laut sana, teman. Di sini ada buoy. Oh. Oh iya. Hai. Ada Bang Babur. Hai. Wes. Assalamualaikum. Alam. Ada Bang. Bang. Lopan. Kita nginap sini aja. Soalnya Bogor kalau Bogor ya. Kita sampai sana nanti takut tak dapat buat penginapan lagi. Panjang ini banyak, Bang. Kurang panjang dik. Ke mana? Di sini aja lah ya. Dekat daerah. Mau berenang, Dek? Berenang di pasir. Berenang di pasir. Dia lupa bahwa ini pasir. Dia kira ini air. Iya, dapur ya. Anak foto sendiri. Gelap. Lek, coba. Ya, dia udah sadar. Ya. Oke, kita mau sholat maghrib dulu. Kita jemput mobil, kita ke masjid dulu, kita sholat maghrib, baru kita melaksanakan tugas kita lagi. Rekam Sabtu Somad di Masjid Baitur Rahman, Jalan Bypass. Tepatnya 20 menit dari hotel kita. Jadi setelah itu kita istirahat malam dan kita berangkat lagi ke Padang Panjang untuk Labi Akbar berikutnya Ustaz Somad di Padang Panjang. Insyaallah. Ini jadi kita menikmati hari-hari terakhir di Padang ini. Kita ini lensanya white lah. Angkat. Yes. Ini apa nih ya? Ini anak? Pelayan tersuku. Wih, keren ya. Insya Allah. Bukannya mati kan? Apa? Ya. Nggak, vlog aja. Kinematik, feedbacknya nggak ada. Feedbacknya cuma pujian. Kalau vlog itu tuh kayak cerita histori kehidupan kita. Kita pernah ngapain, kita bisa flashback kan? Vlog ya? Ah, vlog. Nanti soundnya diisi beda lagi. Ya, kalau vlog itu kan untuk kita, ngapain untuk orang. Kalau sinematik itu untuk orang lain. Untuk kita nggak ada apa-apa. Dapatnya cuma pujian. Wah, keren itu aja, habis. Sama-sama dokumentasi perjalanan. Ah. Vlog-vlog.
enak. Pas sudah tua kan lihat bukitan mah. Nah, aku pernah muda. Bang, di ujung kan, Bang? Turun, turun sini, Bang. Udah turun. Udah dipinjaga. Super nih yang cari tahu. Ih. Hoi, 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 hoi. Bro, kita langsung ke itu, Pak. Masjid. Tinggal ke masjid di lokasi kajian aja. Ya, Baitur Rahman. Kalau masuk di sana. Hah. Dekat sana acaranya. Ada tepi laut. Kayak tadi lah, jam 5. Setengah 5. Jadi kita berangkat ke Masjid Baitur Rahman. Dalam perjalanan dan yang kita macet. Itu tokonya. Bukan auto second. Ups, oke. Kita udah sampai di Masjid Baitur Rahman. Dan masya Allah, ini masjidnya warna putih teman-teman. Tapi karena ada lampu hijau ini, jadi kayaknya kita lihat dia berwarna hijau ya. Jadi sekarang masih jam, bentar. Oke, jam 7.35. Kita masih pengen parkir dulu sampai akhirnya kita buka stand untuk jualan baju Hodamara Store. Dan yuk kita cek. Masya Allah, ini adalah Masjid Baitur Rahman. Karena baru pertama kali kesini teman-teman. Di sana tuh ada Maulana aja. Ada Bowie juga ya. Hai. Baru pertama kali kita sini ya. Iya. Sumpah keren, masya Allah. Tuh membantu cahaya sini loh. Kan ada cahaya hijau. Oh, iya. Kayak Hulk nggak? Wis. Nah di situ ada kayak monumen apa bulan bintang, insya Allah ya. Kayaknya di dalam udah pada ramai teman-teman. Kita pengen cari ruang soundnya dulu sampai akhirnya kita udah ramai bro. Ya Rabbi salli alayhi, Ya Rabbi salli.